Hai dan assalamualaikum. Hari ini kita akan buat satu movie review berjudul Ma. Okay, movie ni directed by Tate Taylor. Dia ni pernah direct The Help, one of my favourite movie. Dilakonkan oleh Octavia Spencer, the main antagonist for this movie, and ada 5 lagi high school student, and a quite number of special appearance lah aku boleh cakap, sebab some of the actors aku terkejut ke ada dalam movie ni yang famous. Okay, aku go through the synopsis a bit. Maggie yang baru pindah kat satu town ni dengan mak dia, kira berkawan lah dengan 4 lagi high school student yang suka berparti, yang suka minum kan. Okay, jadi diorang ni bila diorang nak beli arak ni, diorang kena lah minta tolong someone sebab diorang tak belum lagi 21 kan. So time ni lah diorang jumpa dengan Su Ann atau Ma, dilakonkan oleh Octavia Spencer. So Su Ann ni nampak macam baik lah kan. Dia punya first impression memang nampak baik, memang friendly kan. Dia tolong, dia memahami lah budak-budak ni. Sampailah Su Ann ni bawa diorang semua pergi berparti kat bawah rumah dia. Memang seronok lah kan, ada someone orang dewasa yang bantu kau untuk apa, buat parti kat bawah rumah dia sendiri kan. Everything looks good. Tapi yang orang tak tahu, Su Ann ni atau Ma ni, dia ada dark history. So dia akan slowly build up lah the rest of the movie until the end. Korang akan tahulah apa dia punya history, apa semua kan. Okay, for this movie aku tak tengok langsung trailer, aku tengok poster je. So aku pun tak tahu yang movie ni dah keluar kat US. Okay, first of all aku nak cakap, actually aku suka lah movie ni. So bila aku keluar tengok daripada wayang tu, so aku macam excited lah nak tahu opinion orang lain kan. So aku Google, aku tengok rating untuk IMDb dengan Rotten Tomatoes, dua-dua bawah daripada 60. So aku memang terkejut lah. And then aku go watch macam apa, Jeremy Jones, apa, Chris Tuckman. Aku rasa Chris Tuckman more towards to the apa, under 60% tu. Tapi Jeremy Jones aku rasa dia lebih suka lah. And aku rasa aku sama dengan Jeremy Jones punya opinion lah. So this will be a quick review je lah, sebab aku rasa movie ni pun dah lama. So korang pun mungkin dah tengok banyak review-review sebelum ni. Aku just nak bagi opinion aku je. Salah satu benda yang aku suka tentang movie ni, sebab dia slow build up tau. Dia memang cerita satu-satu apa, pasal karakter antagonis, karakter protagonis. Dia bagi kau kenal betul-betul those karakter dulu before anything happens to them, until at the very end dia akan goes to 11 memang very quick, especially at the third act of the movie. Memang some of the scene at the end memang gruesome lah. And then aku suka juga Octavia Spencer, memang such an excellent actor. Memang dia ni siapa je tak tahu kan, setiap movie yang dia dapat memang dia akan buat yang terbaik lah. And character dia tu memang kau nampak daripada baik sampailah a certain point. So kau nampak progress tu macam mana tau. So it's very interesting, and macam kau boleh faham lah at the end kenapa dia buat certain things kan. So memang aku suka betul karakter Octavia Spencer ni, and macam mana dia bawa karakter tu. And lagi satu aku suka juga yang dorang ada cerita pasal background story of Ma ni ataupun Su Ann ni. So at least kau tak adalah macam tertanya-tanya kan, kenapa dia buat certain things, kenapa dia ada buat macam ni, buat macam tu. So at least kat sini kau tahu kenapa dia buat perkara yang dia buat. And also aku rasa movie ni ada so much potential, macam Chris Tuckman cakap, sebab ada certain at the very end, satu scene ni aku rasa macam dia going to towards one thing, tapi end up dia tak pergi kat situ. Macam aku rasa macam agak kecewa juga lah, sebab aku dah macam oh gila lah, macam dah macam excited gila lah dia nak macam ke arah tu. Aku boleh kasi hint lah, macam Saw sikit. So kalau korang minat Saw, dia buat kau excited lah, macam kau nak tahu apa jadi kan. Tapi at the end macam dia tak pergi ke arah tu, and then end up macam tak berapa satisfying lah. Mungkin sebab kau expect something but kau dapat yang the less exciting punya part lah. So tak tahulah, mungkin just aku punya expectation, but itu pun agak mengacau aku punya apa, opinion tentang movie ni. Tapi still aku suka lah cerita ni. Memang aku tahu dia daripada Blumhouse, memang apa yang selalu create small indie horror thriller movie. Banyak dah diorang keluarkan, and most of it successful. And macam ni aku actually agak terkejut, sebab
itulah banyak rating yang agak low. Aku pun tak tahu apa actually issue dia. Yang major issue dia aku tak tahu lagi apa dia. But bagi aku it's a good one. Kalau minggu ni korang dah tak ada cerita apa nak tengok kan, maybe this one will be good. Aku tak sure, aku rasa this one 18 ke atas ke, aku tak silap lah. So for this movie aku bagi 7/10. Again thank you for Zaf daripada Pure Pixel yang bagi aku tiket free untuk cerita ni. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Tekan bell loceng tu, korang akan dapat notification bila aku upload. And thank you so much.